Ya, sekian dengan saya Arikan di channel saya Arikan Official. Inilah hasil terbaru dan terlengkap uji coba timnas U19 di Eropa. Inilah hasil pertandingan terbaru timnas Indonesia U19 melawan Makedonia Utara U19. Untuk match pertama, Indonesia menaklukkan Makedonia dengan skor 4-1. Dalam uji coba lain, Indonesia takluk dari Bulgaria dengan skor 0-3. Takluk dari Kroasia U19 dengan skor 1-7. Kemudian bermain imbang melawan Arab Saudi dengan skor 3-3. Melawan Qatar U19, Indonesia mampu menang dengan skor 2-1. Berikutnya, melawan Qatar U19 di match kedua, imbang dengan skor 1-1. Melawan Bosnia Herzegovina harus takluk dengan skor 0-1. Pertandingan selanjutnya ada Indonesia melawan Dinamo Zagreb, menang dengan skor 1-0. Match berikutnya, melawan MK Dukopolye, menang dengan skor 3-0. Jangan lupa buat yang suka dan gila pula untuk subscribe dan dapatkan informasi sepak bola terbaru setiap hari dari aku.